beberapa minggu ini banyak pertanyaan juga secara pribadi ke saya. Ini Pak Erick lagi jalan ke gubernur ini, ke menteri ini, kenapa? Ya, tidak lain memang hatinya kan tetap di olahraga. Ya, memang nggak bisa dibohongin gitu. Jadi olahraga ini memang menjadi darah dan daging juga. Dan Pak Menpora ini juga sering kontak-kontakan sama saya, juga berkomunikasi, sama-sama bertukar pikiran mengenai olahraga Indonesia dalam bentuk konteksnya kalau saya lebih ke bola basket. Dan kita lihat juga bagaimana berkat dorongan Pak Menpora sendiri kan sekarang liga sudah mulai berjalan. Apakah liga sepak bola atau liga basket. Nah, karena itu hari ini saya meminta waktu beliau ada tiga hal. Satu, mengucapkan terima kasih liga basket sudah bergulir. Yang hari ini pertandingan sudah mulai. Dan saya pastikan dan kami juga dari komunitas basket mengundang Pak Menpora untuk melihat prokesnya, protokol kesehatan. Supaya kalau memang ini baik bisa diimplikasikan kepada olahraga lain seperti voli dan bulu tangkis. Nah itu tentu tupoksinya di beliau. Yang kedua juga saya memohon dukungan bagaimana tadi ini kesempatan kita juga mempromosikan Indonesia kembali setelah pada saat COVID. Kan pasca COVID ini perlu ada info-info baru mengenai pemberitaan di dunia olahraga dan terutamanya Indonesia. Tentu kita lihat kebetulan kita tuan rumah bola basket. Pada bulan Agustus September ini tergantung nanti situasi kesehatan ya. Lalu 2023 kita tuan rumah juga tidak hanya bola basket, ada sepak bolanya juga. Betul. Nah ini kan bagus. Ketika setelah pra-COVID, Indonesia mendapat promosi luar biasa di Asia dan dunia. Nah itu poin nomor dua. Nah poin nomor dua, tiga juga yang tadi dibicarakan mengenai atletnya sendiri. Nah sekarang ini ternyata banyak atlet-atlet Indonesia juga dilirik oleh luar negeri. Nah tadi saya bersama Pak Menpora melihat ini kesempatan yang luar biasa. Nanti bagaimana kerjasama, apakah Kementerian BUMN dengan Kemenpora mencarikan beasiswa buat atlet. Nah ini salah satunya yang kita lihatkan karena ini hal-hal yang sangat potensi. Jadi tiga hal itu yang saya bicarakan dengan Pak Menpora. Satu, mengucapkan terima kasih. Kedua, mohon dukungan. Ketiga, tetap yang namanya kita sebagai saudara terus juga harus perhatikan atlet-atlet kita untuk naik kelas. Itu. Terima kasih. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!